Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menunjuk mantan wali kota Tangerang Selatan, Ayrin Rahmi Diani sebagai ketua tim kampanye daerah Provinsi Banten. Ayrin dipilih oleh TKN karena dianggap bisa mengambil lumbung suara sebagai perempuan di Provinsi Banten. Selain itu, Ayrin juga dinilai sebagai sosok yang memiliki prestasi bagus. Ayrin yang diberikan amanah itu pun menyatakan siap bekerja melakukan sosialisasi. Ia juga diberi mandat menyusun struktur kepengurusan TKN di Banten untuk pemenangan Prabowo-Gibran. Sebagai wakil ketua TKD Prabowo-Gibran di Provinsi Banten ada 6 sosok terkemuka. Satu di antaranya adalah Bupati Serang selama 2 periode yaitu Ratu Tatu Casana. Sedangkan yang menjabat sebagai sekretaris TKD Prabowo-Gibran di Provinsi Banten adalah Bupati Lebak yaitu Iti Oktavia Jayabaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.